Program Ayah dan Bunda Asuh Stunting ini merupakan program Pemkab Jemberane dalam upaya menurunkan dan memberantas angka stunting di Kabupaten Ujung Barat Pulau Bali ini. Program Ayah dan Bunda Asuh Stunting ini merupakan implementasi budaya lokal masyarakat Bali yakni ngayah atau ngerombe. Ayah dan Bunda Asuh Stunting ini merupakan pejabat dan istrinya yang bertugas di Pemkab Jemberane serta 5 orang camat dan istrinya di Kabupaten Jemberane. Selain itu, ada beberapa pihak swasta yang juga mengajukan diri sebagai ayah dan bunda asuh stunting ini. Nantinya ayah dan bunda asuh stunting ini mempunyai tanggung jawab untuk membantu keluarga yang mempunyai anak stunting, paling tidak di sekitar tempat tinggal mereka. Ya, yang paling penting ini kan hati sebenarnya ya. Ada mungkin di beberapa daerah uang dikasih, ya saya rasa itu nggak pas. Ini kita langsung benar-benar terjun. Sebagai orang tua, hadir di situ mungkin barang 30 menit, 20 menit gitu. Di samping juga mengedukasi keluarga kita, umpamanya kita mengajak anak kita ke situ. Anak kita kan mulai terlatih sosialnya. Begitu. Selain membantu pemerintah menurunkan bahkan menuntaskan kasus stunting dan kemiskinan di Kabupaten Jemberane, program ini juga merupakan aksi sosial untuk membantu sesama yang kekurangan. Program Ayah dan Bunda Asuh Stunting ini mendapatkan apresiasi dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Program Bapak dan Bunda Asuh yang digagas oleh Pemkab Jemberane di dalam mengatasi persoalan stunting. Ini implementasi dari konsep ngerombo. Ya. Ada persoalan. Persoalan masalah masih ada anak-anak kita perlu diatasi, perlu ditangani secara cepat. Dan Pemkab Jemberane sudah menginisiasi, membantu mengajak ya Bunda Asuh, Bapak Asuh yang berhati mulia untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Saat ini angka stunting di Kabupaten Jemberane adalah 765 anak atau 6,5% dari jumlah balita di Kabupaten Jemberane lebih dari 19.000 anak. Angka stunting tahun ini menurun tajam dibanding tahun 2022 lalu, di mana kasus stunting di tahun 2022 ada 2.698 anak atau 14,2% dari jumlah balita yang ada, 19.000 anak. Igede Ardike, Kompas TV, Jemberane, Bali.